Halo Sobat GSM, selamat datang kembali di channel GSM In. Hari ini kita akan membahas ponsel murah terbaru dari Xiaomi, yakni Redmi 14C 5G. Setelah peluncuran Redmi 13C 5G pada Desember 2023, Xiaomi tampaknya tengah mempersiapkan penerusnya, Redmi 14C 5G. Kini My Smart Price telah menemukan nomor model ponsel tersebut, 24108PCE21 dan 24111DRN471 di situs web sertifikasi Bureau of Indian Standard atau BIS. Daftar itu sendiri tidak memberikan rincian konkret tentang spesifikasi ponsel tersebut. Namun ada kemungkinan yang menarik, daftar itu juga mencantumkan nama merek Poco di samping Redmi. Jadi Redmi 14C 5G mungkin akan diberi merek ulang sebagai perangkat Poco di beberapa pasar, mencerminkan strategi Xiaomi yang biasa menawarkan ponsel serupa dengan sub-brand berbeda. Ini bukan pertama kalinya Redmi 14C 5G menggelitik rasa penasaran kita. Ponsel ini telah terlihat dalam daftar basis data IMEI dengan 4 nomor model berbeda. Sufiks tersebut kemungkinan menunjukkan variasi regional. Dengan akhiran G mungkin menandakan model global, akhiran R untuk Jepang, akhiran I untuk India, dan akhiran C untuk China. Daftar ini mengisyaratkan strategi peluncuran yang meluas untuk Redmi 14C 5G. Meskipun bukti-bukti semakin banyak, Xiaomi tetap bungkam tentang ponsel murah yang akan datang. Meskipun sertifikasi BIS menunjukkan peluncuran yang akan segera terjadi, belum ada rincian resmi mengenai spesifikasi, harga, atau tanggal peluncuran yang diungkapkan. Namun mengingat meningkatnya aktivitas seputar ponsel, wajar saja jika informasi lebih lanjut akan muncul dalam beberapa hari mendatang. Bagi pembeli ponsel pintar yang hemat anggaran dan mencari opsi 5G, Redmi 14C 5G tampaknya akan menjadi pesaing potensial. Kami akan terus memantau situasi dan memberitahu Anda tentang hal itu saat informasi baru tersedia. Nah, itulah tadi bocoran terbaru dari ponsel murah Xiaomi, Redmi 14C 5G yang akan segera diluncurkan. Apa pendapat Anda tentang ponsel ini? Beritahu kami di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video baru lainnya.